Pemerintah dan masyarakat Aceh menyumbangkan 1,2 miliar untuk pembangunan Masjid An-Nur di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, di Lombok Utara. Masjid di Nusa Tenggara Barat itu roboh akibat gempa bumi 7,0 skala Richter pada 5 Agustus yang lalu. Peletakan batu perdana pembangunan masjid itu dilakukan langsung oleh PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansah, Sabtu 27 Oktober 2018. Nova Iriansah mengatakan bantuan pembangunan masjid tersebut berasal dari sumbangan masyarakat Aceh. Nova juga mengatakan sebagai sesama penganut Islam, masyarakat Aceh sesungguhnya bersaudara dengan masyarakat Lombok. Mereka di Aceh, lanjut Nova, terus memberikan doa dan juga dukungan terbaik bagi pulihnya psikologis korban gempa Lombok, serta juga pembangunan kembali di lokasi bencana. Nova juga menambahkan Masjid An-Nur yang baru dirancang tahan gempa, dan bangunan masjid itu terdiri di atas tanah seluas 400 meter persegi yang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 15 x 15 meter dan juga berkonstruksi bangunan dari beton. Tetapi bagian atas bangunan masjid terbuat dari anyaman bambu mengingat provinsi ini sering dilanda gempa. Desain masjid itu sendiri dikerjakan oleh Andri Widjowi Jatnoko, seorang arsitek lulusan ITB. Penggunaan material bambu pada masjid itu juga dalam rangka menjaga kearifan lokal, sebab bambu merupakan salah satu material lokal di Indonesia. Dari perasaan tersebut, kami datang membawa amanah rakyat Aceh. Jadi ini bukan bantuan pemerintah Aceh saja. Ini adalah amanah rakyat Aceh. Mungkin angka absolutnya tidak terlalu besar, tapi value, nilai dari bantuan ini dan siapa yang membantu ini itu sangat tinggi. Kami mengutip uang dari perempatan, dari lembaga, dari saya secara pribadi, dari murid-murid sekolah melalui dinas pendidikan, rupiah per rupiah untuk menghasilkan sejumlah rupiah yang akan kita realisasikan dalam pembangunan Masjid An-Nur ini. Kalau memang kami diberi kehormatan kemudian menjadi Masjid An-Nur Aceh, alhamdulillah, alhamdulillah, karena ini benar-benar bantuan dari rakyat Aceh. Sekali lagi, yang kami lakukan adalah mengumpulkan rupiah demi rupiah dari sekolah ke sekolah, dari madrasah ke madrasah, dan terkumpul itulah yang kami bawa ke sini, Pak Bupati. Jadi bukan dari pemerintah Aceh saja.